siapa sama terpilih bapak ya dalam kegiatan syukuran ini pak, tentu kan ada tujuan pak yang tak tercapai. Nah, karena vakum sebelumnya kan organisasi ya. Baik, ikatan keluarga Sulawesi ini merupakan wadah yang kita harapkan menjadi sebuah wadah dari keluargaan ya, bagaimana keluarga Sulawesi dalam 13 paguyuban 13 kabupaten itu dapat bersatu, dapat memberikan sumbangsi pikiran bersama-sama. Nah, oleh karena itu IKST ini kita ke depan itu yang saya branding yaitu IKST Pintar ya. Iya, betul. Gimana IKST Pintar ini profesional, IKST yang integratif, kemudian netral, kemudian transparan, adaptif dan responsif. Artinya kenapa? Karena banyak organisasi yang ketika dengan perubahan zaman sekarang kalau tidak dengan adaptif, tidak dengan profesional ini akan apa namanya ketinggalan begitu ya gitu. Jadi kita branding dengan itu. Nah, ini juga identik dengan masyarakat Sultan. Sultan nanti ke depan juga kita harapkan pintar kan. Karena ada orang bilang itu pintar kemudian tidak miskin dan tidak lapar. Saya pikir ini yang menjadi harapan kita ke depan. Oleh karena itu IKST ini kita terus kembangkan. Nah, ini acara Ramatama sekaligus kesyukuran kita akan jadikan bagaimana wadah ini terus menerus dengan saya sampaikan tadi ada beberapa program supaya bisa IKST ini bisa di masa yang akan datang lebih memperhatikan bagaimana masyarakat diaspora, masyarakat perantau yang masih di Jabodetabek, dan juga kami akan kembangkan nanti di beberapa provinsi yang disebut dengan wilayah, kemudian daerah juga disebut dengan daerah, dan juga bahkan di cabang di luar negeri. Izin Pak, acaranya dihadiri oleh sekitar berapa perwakilan Pak? Nah, ini 13 paguyuban hadir dengan kota-kota paguyuban dan 13 kota, dan juga banyak teman-teman kita dari musisi, banyak juga yang dari praktisi, dari pengusaha. Ini kita akan coba rangkul, coba kita akan bersama-sama dalam rangka Ramatama ini. Nanti kan menjelang tahun politik 2024, apakah nanti ada buat pendidikan politik nih Pak? Organisasi tadi saya sampaikan pintar itu salah satunya netral. Oh, netral. Jadi netral itu dia tidak berpihak pada golongan tertentu, tapi dia merangkul semua golongan. Jadi netral itu mau politik kita sosial, kita ekonomi, budaya, UMKM, ya usaha masyarakat. Seperti ini kita juga gabung bagaimana usaha-usaha masyarakat kita tampilkan. Gitu, udah pakai chat udah datang harapan yang berapa harapan ke depan menatang harapan ke depan saya pikir ini KSD kan baru karena vakum kita harapkan pertama kita akan memperbaiki kelembagaan ini terus ya, badan hukum kan yang kedua database kita ini kita perbaiki database dalam arti kata masyarakat kita ini anggotanya seberapa besar masyarakat yang ada di Jabodetabek ini kita harus perbaiki melalui nanti aplikasi kemudian nanti aplikasi kita bisa lihat dan kita kembangkan terus. Yang berikut adalah terkait dengan bagaimana public affairs-nya kita bahwa Sulteng itu jangan hanya isu-isu yang negatif ya, musuh aja. Ya, musuh aja. Dan udah damai lah ya. Ini kita harus balik gitu. Dengan IKST ini justru menjadi public affairs-nya nasional dan internasional bahkan. Kita harus hilangkan itu. Nah, juga nanti promosi-promosi daerah juga kita katakan sebagai public affairs ini juga IKST harus mengambil peran seperti dalam waktu dekat akan ada festival Danau Poso. Itu akan membawa kita bagaimana Poso semakin dikenal. Terima kasih, sukses selalu Pak.